kita akan mengenangkan sengsara Tuhan yang lebih sering kita sebut dengan perayaan Minggu Palma, yaitu peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem yang dielu-elukan oleh banyak umat sebagai rajanya. Dan kita akan mengenangkan hari itu. Yesus tidak menunggang kuda, tetapi keledai yang menjadi tunggangannya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Yesus datang bukan untuk berperang, tetapi dalam damai. Dalam upacara mengenang sengsara Tuhan, ada dua hal yang berubah begitu cepat dan sedikit berbeda. Awalnya Tuhan Yesus begitu dielu-elukan sebagai raja, namun setelah itu Yesus dihakimi dan disalibkan. Inilah peristiwa yang bertolak belakang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mau mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Yeah.
yang dikisahkan dalam kitab suci, bagaimana umat pada waktu itu bersorak hosana putra Daud dengan melambai-lambaikan daun palma. Demikian pula keterlibatan marching band ini mewakili juga kemeriahan umat yang turut bersorak-sorai untuk menyambut Yesus sebagai Sang Raja. Perayaan Minggu Palem di Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria tahun ini sangat istimewa. Ada hal baru yang dimasukkan dalam perarakan, yaitu ada drum band dari SMA Sin Louis II dan anak-anak SDK Aloysius yang ikut tampil juga. Saya mau mengatakan lewat hal-hal baru yang dimasukkan ini, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria, meskipun gereja yang paling tua di Keuskupan Surabaya ini, tetapi mempunyai semangat yang baru, punya semangat yang membaharui diri. Semoga semangat baru ini menjalar ke seluruh warga paroki, sehingga semangat ini bisa menjadi sumber kehidupan yang baru, semangat baru untuk membangun paroki ini.